Assalamualaikum sahabat. Kita sekarang ada di Bukit Tinggi dan Padang Panjang pada Januari 2020. Lebih dari 4 tahun tinggal di Kota Bukit Tinggi karena berdinas. Tentulah kami ingin napak tilas tempat-tempat yang kami gemari. Sekarang kami ada di Padang Panjang. Kami berusaha mencari sate Mak Syukur, tapi yang ada di pasar Padang Panjang, bukan di pinggir jalan Padang Panjang dan Bukit Tinggi yang biasa dikunjungi orang. Karena banyak rambu lalu lintas yang berubah di dekat pasar Padang Panjang, kami kesulitan ke sana. Akhirnya kami putuskan ke tempat sate Mak Syukur di pinggir jalan raya. Satu lagi kegemaran kami adalah gulai kepala ikan di Bungus. Jadi jauh dari sini kita harus ke Padang dulu, ke Teluk Bayur, terus ke arah Painan. Namanya Rumah Makan Keluarga. Belum pernah sampai saat ini kami merasakan gulai kepala ikan seenak di sana. Tahun 2008 saya meninggalkan Bukit Tinggi. Rasa kepala ikannya pun masih terasa sampai sekarang. Bayangkan, lebih dari 10 tahun. Karena memang luar biasa enak. Saya pernah tanya dengan pemiliknya yang masaknya seorang ibu, kelihatannya keturunan Keling India. Bagaimana cara masaknya nih Uni? Dia menceritakan butuh 32 butir kelapa untuk mengambil santannya. Bayangkan, kita mesti minum segenggam obat anti kolesterol kalau sampai di sana untuk makan itu lagi. Kalau saya hitung dari Bukit Tinggi ke sana ke restoran keluarga di Bungus 3,5 jam. Pulang pergi 7 jam 8 jam. Waduh. Mudah-mudahan kalau ada rezeki dan badan sehat, bisa ke sana lagi. Saya kangen sekali. Insya Allah. Sedang enak-enaknya makan kelezatan sate Mak Syukur, tiba-tiba dari atas ada serombongan bapak-bapak turun ke bawah menuju pelataran parkir. Istri saya berteriak, "Lah, itu Ustadz Abdul Somad," katanya. Oh, semua ini kan? Sudah teman apa kan kalian? Kamera depan ya. Ustaz, kasih. Ustaz, lihat sini Ustaz. Ah, mantap. Dah. Dah Bu ya. Ketemu Ustaz Somad di Padang Panjang Sate Mak Syukur. Handphone ada yang ketinggalan, handphone ada yang ketinggalan. Enggak pas lah Bang. Halo. Mantap. Sering bilang mantap kan? Thank you.
Zaman dulu ini sekolah terkenal Sumatera Tawalib, cuman tidak terlihat dengan jelas di sini. Banyak anak-anak di seluruh Sumatera dikirim bersekolah di sini karena memang ini sekolah bagus pada zaman dahulu. Lebih dari 10 tahun, ternyata perkembangan daerah yang disebut Padang Luar ini luar biasa besar. Dulu di sini lebih banyak sawah daripada bangunan. Sekarang semuanya terisi bangunan. Ini adalah penjual keripik Sanjay dan keripik-keripik lainnya. Sanjay Nita kalau saya sebut. Di Padang Luar sudah lama juga dan masih eksis sampai saat ini. Bagus. Kalau di Padang ada juga yang enak, kalau tidak salah namanya Christine Hakim. Kerupuk Sanjay Christine Hakim. Saya termasuk menggemarinya juga. Di deretan ini juga, ke arah Bukit Tinggi, ada tempat makan enak juga, namanya Unicah. Mantap! Jalan dari Bukit Tinggi ke Padang Panjang, di sebelah kiri ada lagi tempat makan enak. Ai Badarun, mantap kali. Jadi keripik-keripik seperti ini cocok buat oleh-oleh karena tahan lama. Sekarang kita masuk ke dalam kota Bukit Tinggi. Saya melihat tempat-tempat di mana saya pernah terlibat di dalamnya. Menarik sekali. Ini adalah gereja Katolik Belanda. Di sebelahnya adalah kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Bukit Tinggi. Ini dia, di sebelahnya lagi adalah kantor pos besar Bukit Tinggi. Selanjutnya adalah deretan hotel-hotel kecil. Di kota Bukit Tinggi ini banyak objek wisata menarik seperti
lubang Jepang, yaitu lubang perlindungan yang dibangun oleh tentara Jepang, Ngarai Sianok. Di situ ada juga warung atau tempat makan Gulai Itia yang lezat. Nanti ada benteng Belanda, Fort de Kock yang terkenal. Jangan lupa ada jam gadang atau jam besar yang merupakan ikon kota Bukit Tinggi. Di depannya ada hotel yang menarik arsitekturnya. Dulu kalau tidak salah bekas markas Kodim. Indah sekali hotel tersebut. Banyak orang yang lupa atau tidak tahu bahwa kota Bukit Tinggi ini pernah menjadi ibu kota sementara Republik Indonesia pada revolusi fisik dahulu. Karena Yogyakarta diserang oleh Belanda, sehingga ibu kota sementara pindah ke Bukit Tinggi. Di sebelah kanan kita adalah hotel yang saya sebutkan tadi, berarsitektur indah. Itu dia, di depannya adalah jam gadang. Di depannya lagi adalah pasar atas. Pasar Ateh, kata orang Bukit Tinggi. Berkali-kali terbakar, saya juga heran. Di jalan ini, sebelah kiri atau kanan adalah toko-toko, salon, penjual barang pecah belah. Terus ke bawah nanti ada jembatan Limpape yang terhubung dengan benteng Fort de Kock. Kita sedang mengarah ke pasar bawah. Tadi ada pasar atas. Di sana kita akan parkir mobil supaya mudah untuk naik ke atas ke jam gadang. Karena parkir di daerah sini sulit, penuh. Karena kebetulan ini menjelang akhir tahun, sehingga banyak orang berkunjung ke sini. Itu di depan jembatan Limpape. Kalau kita di atas, ke kiri adalah benteng Fort de Kock. Thank you.
Kalau kita mengikuti jalan ini terus, itu akan mengarah ke Medan atau ke Sumatera Utara. Namun nanti kita belok ke kanan untuk masuk kembali ke dalam kota Bukit Tinggi. Kita sekarang menuju Jam Gadang dari Pasar Bawah. Jam Gadang mulai dibangun pada tahun 1926 sampai 1927 atas inisiatif Hendrik Rudolf Rupmaker, sekretaris kota atau controller Fort de Kock, sekarang namanya Kota Bukit Tinggi, pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Jamnya merupakan hadiah dari Ratu Belanda Wilhelmina. Arsitektur menara jam ini dirancang oleh Yazid Rajo Mangkuto dari Koto Gadang. Sementara pelaksana pembangunan adalah Haji Moran dengan mandornya Sultan Gigi Ameh. Peletakan batu pertama pembangunan dilakukan oleh putra pertama Rupmaker yang pada saat itu masih berusia 6 tahun. Pembangunannya menghabiskan biaya sekitar 3.000 gulden. Biaya yang untuk ukuran waktu itu tergolong fantastis. Menurut sebuah sumber, Jam Gadang selesai dibangun pada tahun 1932. Jam Gadang ini pada saat kami berkunjung sangat ramai karena menjelang pergantian tahun Masehi, penuh manusia berfoto-foto, mengobrol, duduk, dan sebagainya. Di sekitar Jam Gadang dulu terdapat taman bernama Wirasakti. Sejak didirikan, menara jam ini telah mengalami 3 kali perubahan pada bentuk atapnya. Awal didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, atap pada Jam Gadang berbentuk bulat dengan patung ayam jantan menghadap ke arah timur di atasnya. Maksudnya, ya ini agar orang Kurai, Banu Hampu, sampai Sari Sungai Puar bangun pagi apabila ayam sudah berkokok. Pada masa pendudukan Jepang, bentuk atap diubah menjadi bentuk pagoda. Terakhir, setelah Indonesia merdeka, atap pada Jam Gadang diubah menjadi bentuk gonjong atau atap rumah adat Minangkabau, rumah gadang. Pasar atas, pasar ateh kata orang Bukit Tinggi. Pasar yang terkenal di sebelahnya adalah Jalan Minangkabau. Pasar ini bolak-balik terbakar dan dibangun kembali. Di Jalan Minangkabau menjual segala macam dari tekstil atau kebutuhan rumah tangga, ramai sekali. Di sini juga terdapat penjualan emas, toko emas yang terkenal, yaitu toko-toko rambuti dan toko emas lainnya. Di sini juga, di pasar atas ini juga kita bisa mendapat makanan yang jalan turun ke bawah, ke pasar bawah, yaitu masakan khas Kapau yang belum dimodifikasi. Jadi asli bumbunya adalah masakan orang Kapau. Enak sekali. Tapi kalau tidak kuat, perut Anda bisa bermasalah. Waktu kami mengunjungi toko emas, rupanya trennya sudah berubah, lebih banyak emas putih.
Kalau zaman dahulu 10 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu, yang dijual adalah emas-emas yang berwarna kuning. Rupanya tren sudah berubah di toko rambuti dan toko emas lainnya. Demikian sahabat, sampai ketemu lagi di tempat-tempat menarik lainnya. Terima kasih.